Halo sahabat Sri Village, apa kabarnya semua? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan keberkahan ya. Saya lagi berada di parkirannya Kota Tua. Jadi kalau parkiran di imigrasi Jakarta Barat itu penuh, itu pasti dilemparnya kemarin nih. Ya, parkiran Kota Tua itu. Wah, ini ada kantin nih. Ya, kantin kita mau cobain kantinnya. Kita mau makan nih, ada warung nasi Cirebon pada rasa ute. Wih. Jajanan Cirebon yang masakan Padang. Oh, macam-macam dia, ada jus, ada dapur maknyus, ayam rasa, mie ayam bakso, oh nasi ayam geprek, warung Salim ayam geprek juga ada tuh, ayam kermes rica, mantap juga ayam kermes rica. Ini ada warung nasi Klaten, wah, siomay Bandung, batagor, nah ini aja deh, siomay Bandung, batagor kabita ya, kabita mau lagi berarti artinya, kabita, pengen lagi, berarti dari Bandung asli, oh ininya batagor Bandung nih ya, satu porsi berapa? 15. Isinya berapa ya Bu ya? Paket telur. Paket telur. Oh, saya bikin 25.000 dah. Oke. Saya belum makan soalnya. Iya, Bu. Pakai batagor ya, Pak? Pakai batagor ya, Bu. Makan sini, iya. Jadi selain di sini jual di mana, Ibu? Di Priuk, Pak. Priuk ya? Namanya sama? Sama, Kabita juga. Oh, saya pernah lihat Kabita di mana ya? Apa tulisannya doang Kabita ya? Enggak pernah ikut pameran gitu, Bu ya? Enggak ya? Di sini mah udah menetap ya, Bu ya? Jadi yang bilang batagor ini nih? Iya. Ini batagor. Ini siomaynya. Siomaynya. Dia nggak pakai, nggak ada pare-pare gitu ya Bu ya? Iya, biasanya ada pare, Pak. Oh, biasa ada pare. Oh, kol gitu juga ada. Oh, ini ada tahu bakso ya? Uh-huh. Tahu siomay. Tahu goreng. Oh, tahu goreng. Bikin sendiri, Bu? Mantap banget. Dimsum juga bikin sendiri. Apanya? Dimsum. Oh, dimsumnya. Yang mana, Bu, dimsum? Yang tadi? Oh, nih. Oh, ini campur dimsum. Iya, iya, iya. Iya, ayam ya. Izin ya. Iya, silakan. Oh, ini nih. Siomay Batagor Kabita Bandung. Udah lama, Bu, sini, Bu, jalan, Bu? Kalau saya sih baru, Pak. Cuma yang ininya, saudara saya lama. Oh, tapi udah, sini tempat juga udah lama ya? Udah 16 tahun. Tadinya kan di depan, gak, Pak. Kalau parkiran imigrasi nggak dilempar kemari, nggak tahu nih, Bu, ada begini. Ada Pujasera. Pujasera. Rame kalau siang ya? Alhamdulillah, ya. Banyak yang makan siang. Di sini buka jam berapa sih ya, Bu ya? Jam 7, Pak. 7 ya? Sampai malam? Sampai malam. Oh, ini nih. Ini bumbu kacangnya bikin juga nih, Bu, bikin sendiri. Bikin sendiri. Saus kecap, Pak. Boleh, boleh. Campur aja lah, Bu, enggak apa-apa. Nah, sama kecap. Nah, terima kasih, Bu. Saya makan dulu ya. Ya, di sini banyak banget tempat makan. Tadi saya mau cobain tuh sebenarnya ayam kremes rica tuh ya. Ya, di sini sampai ke ujung tuh. Hah? Pujasera. Nah, ini dia nih. Siomay Bandung Batagor Kabita. Oh. Jadi sebelum kita menikmati, kita order dulu. Rame. Dan tadi kayaknya dicampur dimsum deh ya. Jadi dimsumnya tuh juga bikin sendiri. Ah. Ya, ini adalah batagor. Cobain. Oh, ada kol. Nyata kolnya ada. Karena dia kan bentuknya siomay. Ah.
Ya. Wow. Berasa ikannya. Dia kalau pakai telur jumlahnya akan lebih dikit. Satu porsi bisa 15.000. Tadi saya beli berapa ya? 25.000 ya. Pengganti makan siang. Biasanya ya, ini pakai nasi mantul deh. Ada kentang. Kentangnya masih hangat. Mantul. Mantul. Mau nasi padang, mau nasi rames, ya. Ayam geprek juga ada sini semua. Enaknya ke kantin tuh begini. Makanannya sesuai selera. Oh, tahunya mantul. Kayak tahu putih gitu ya. Bumbu kacangnya masih berasa gilingan kacang. Jadi kasar-kasar dikit gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya lanjutin makan. Juara. Last bite. Nah, juara. Mantap, Bu. Oh, ini ada dimsum ya. Tuh, the real dimsum ya. Alhamdulillah. Jadi tadi saya pesan berapa? 25. Ya. Kembali buat sini aja, Bu. Makasih ya. Makasih ya. Yuk, mari ya. Yuk, masih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Nanti kita cantumkan di deskripsi ya. Mantap sekali, ada soto ayam Lamongan ya, ada ketoprak gado-gado. Lengkap sini. Mantul. Balik ya.